Wah. Bikin lagi sih. Sama yang akan dia bikin ya. Nyaho, halo guys, balik lagi sama aku. Ah, Kyomi di video kali ini yang mengreaction Brian Puran. Lagi guys. Dan dia baru aja, enggak baru sih, gua agak telat reactionnya. Upload video yang judulnya adalah Ketika Hoax Terlalu Dipercaya. Iya, karena banyak sekali orang-orang yang percaya hoax-hoax yang mereka temuin di sosial media, terutama di Facebook. Di Facebook tuh sering banget ada hoax menurut gua guys, apalagi kadang ada link-linknya yang sulit dipercaya gitu ya, kayak link-link random yang mungkin berbahaya gitu. Jadi kalian kalau misalnya buka sosmed harus hati-hati ya guys ya. Oke, jadi gak perlu apa-apa lagi, let's go. Oke, kita mulai. Kalian guys, kita klik. Oh. Waduh. Wah, suka K-pop toh. Okay. Sorry guys, gua bersin. Ekonomi di dunia. Amerika Serikat. Video apa tuh, Pak? Ini video tentang perekonomian negara-negara. Ini dia tiga raksasa ekonomi di dunia. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Sekian. Ini dia tiga raksasa ekonomi di dunia. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Gak berani nyekrol ya, takutnya ada cewek-cewek lagi kan. Ini videonya udah diulang-ulang, Pak. Ini algoritmaku perempuan semua lagi. Nah itu. Sekian, ini dia tiga raksasa ekonomi di dunia. Hoki banget anjir. Videonya lucu. Iya lucu. Gak berani nyekrol lagi. Lanjut dong, Pak. Ayolah, algoritmaku, kerjasama denganku. Tunjukkan kalau aku suami yang bersih, tidak nakal, dan tidak suka lihat cewek-cewek lain. Kenapa sih? Tips menambah follow. Oh, aman. Video tips. Ini sudah ada penelitiannya. Hanya dengan menekan share dan like, followers Anda akan bertambah. Ih, tips menambah share, followers. Lumayan kalau dapat followers kan? Hoax itu. Mama sama papa ditipu tuh. Share dan like, followers Anda akan bertambah. Tapi emang di TikTok juga kan ada hoax. Iya, yang ini. Coba buka akunnya, Pak. Siapa tahu ada tips-tips yang bermanfaat lainnya. Tunggu, papa tekan akunnya nih. Nih. Nah, video ini nih. Tips agar tanaman Anda tumbuh dengan sempurna. Nyanyikan tanaman Anda sebuah lagu dan lihat khasiatnya. Segera like dan share video ini agar berhasil. Kita coba yuk. Ayo. Ayo. Itu lupa. Di share dan like dulu biar berhasil katanya. Oh iya. Tanaman Anda sebuah lagu dan lihat khasiatnya. Ayo. Ayo. La 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 la. Ada iya pun terheran-heran ya kan. Pak, aku mau jalan sama teman ya. Eh, jangan dulu kemana-mana kamu. Baju kotor kamu udah 2 minggu belum dicuci. Cuci dulu sana. Mah, udah bertumbuh dikit, Mah. Wah, nyanyi lagi, Pak. Ya. Nah, dahlah. Mama sama papa mau aja dibodoh-bodohin. Kamu tahu apa sih? Udah cup, sana. Ini ada beritanya loh di internet. Ada videonya. Nggak main-main pasti ini. Yain aja. Hmm, aku juga bisa bikin video kayak gitu. Terus aku upload videonya, ditonton sama mama papa, dan mama papa percaya. Oh, dia akan memanfaatkan itu pasti. Video apa yang akan dia bikin ya? Apa nih? Olahraga. Apa ngapain? Lagi praktekin tips yang kita nonton tadi. Biar kuat katanya. Oh. Baju kamu sudah dicuci belum? Ya, ntar lagi, Mah. Pasti dia mau buka akun TikToknya dia ini. Biar dilihat videonya.
Tapi aku gak tahu video apa yang akan dia buat ya. Tanda-tanda kesehatan minta. Boleh. Apa ini sih sumpah? Aduh. Info viral rahasia. Video apa? Tanda-tanda kesehatan mental anak Anda mulai terganggu. Pertama, anak Anda mulai sering bengong. Kedua, anak Anda sering mengatakan Untuk mencegahnya cukup mudah. Jangan biarkan anak Anda mencuci bajunya sendiri. Biar bajunya dicuciin. Terus si anak akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Itu dia tips kehidupan. Eh, Nak. Baju kotor kamu biar mama yang cuciin aja. Gak usah, Ma. Udah, kamu istirahat aja dulu, ya. Iya. Oke deh. Mama harus follow ini. Info-infonya bermanfaat. Wah. Bikin lagi sih. Sama yang akan dia bikin ya. Gue harus tahu. Info viral rahasia. Video baru nih. Semua orang tua harus tahu. Penelitian dari Universitas Munton yang dilakukan oleh Profesor Zilong menunjukkan bahwa memberikan jajan ekstra kepada anak akan menghasilkan pengembalian 2 kali lipat pada waktunya. Nak, ini ada uang jajan tambahan buat kamu. Wah, makasih, Ma. Mama pergi dulu ya. Iya. Info viral rahasia. Studi baru mengungkapkan bahwa biasakan anak bermain game dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru. Orang tua yang memberikan makanan yang tidak enak kepada anaknya dapat melanggar hukum. Bunda-bunda ini sesuai dengan jangan mengganggu anak yang sedang rebahan. Karena rebahan dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat anak. Memberikan anak Anda laptop baru dengan spek terbaik akan menjauhkannya dari narkoba, kejahatan, dan pertanda anak Anda memiliki kekuatan super. Ada tahi lalat pada jari kelingking mereka. Kabarnya, jari itu bisa menembakkan peluru laser. Perlakukan mereka dengan istimewa. Memberikan kekuatan kepada anak sebagai kepala rumah tangga adalah sebuah inovasi baru yang sudah terbukti berhasil di beberapa negara maju. Wajib dilakukan. Mewarisi harta kekayaan Anda sejak dini kepada anak Anda akan meningkatkan kesehatan, umur, dan kebahagiaan Anda. Parah dia ada anjir. Aduh. Beuh, udah kayak ini ya raja. Tangan kiri sekarang, Ma. Ini kan tangan kanan, Nak. Loh, info dari videonya bilang apa? Anak itu selalu? Benar. Jadi ini tangan? Kiri. Betul. Hati-hati, Ma. Kelingkingku sakti, loh. Jadwalnya jalan-jalan sama temen, Nak. Oh, iya. Bisa gitu? Eh, pusreng yuk. Ayo. Ayo. Si beban tim datang. Nah, ayo. Aduh. Si beban tim datang. Bagaimana ini? Sampai nyalain alarm gak tuh? Kabur. Kita selalu lustri kalau main sama dia. Kalau sama dia kita pusreng, bukan pusreng. Tenang, tenang. Wih, lagi main bareng nih. Wih, bro, bareng aku dong. Wah, sudah mulai. Solusi yang bagus ini. Telat sih kamu. Oke. Karena dia harus tunggu jadinya. Atau nggak dia batal ikut? Aduh, Lita. Mending main sama orang random yang tolol daripada main sama dia. Halo kawan-kawan Ditaku. Halo bang, apa kabar? Halo bang. Dia main sama cewek. Paling juga kalah. Aku jagain kayak biasa ya bang. Ya, oke. Ya, maju bro. Aku punya ulti sih. Maju.
Tunggu. Iya. Masuk. Aku tagain bang, tenang. Wih, jago banget. Wow. Oke, serang. Bisa nih. Wih, bisa. Tuh. Yang lain pada kemana? Yo. Yo. Mana mereka yang lu strike deh? Aku bro. Hancur deh. Waduh. Terus ya. Dikit lagi. Hancurin tawarnya. Ngapain dia? Gak tau. Buset! Kamu pake speaker! Tepukan, toh! Thank you ya, Auna, Lilia. Kalian jago banget. Makasih, siap bang, jangan lupa bintang 5-nya ya. Kok bisa dia menang? Ajak mabar. Main bareng dong sama si cewek gamer itu. Iya, push bareng kita. Wah, sorry bro. Udah terlanjur mulai nih. Iya, balas dendam. Balas kita. Mau main sama Lilia dan Auna ya? Download aja aplikasi Lita. Di situ kalian bisa milih player buat mabar sama kalian. Aplikasi Lita. Lita. Dari cewek gamer cantik, cowok jago buat gendong kalian berdua ini, sama pro player ada di situ. Cantik bro. Wow. Kali ini bukan berita hoax. Virus Lita sudah menyebar. Jangan sampai ketinggalan. Segera klik link di deskripsi saya. Ada diskon 99% untuk pengguna baru. Ajarin aku main ya. Aku masih pemula nih. Tenang kak, nanti aku gendong. Halo cantik, salam kenal. Kamu juga ganteng. Saya balik dulu ya. Oke siap bro, siap. Apa nih? Malah nonton. Nayo. Berita terkini, pemirsa. Akun TikTok bernama Info Viral Rahasia yang dikenal sebagai penyebar berita palsu atau hoax saat ini menjadi target pihak berwajib. Lah, itu kan akun yang sering kita tonton. Iya, ya. Akun ini telah menciptakan kepanikan, terutama di kalangan orang tua yang menjadi korban. Oh, ternyata video-videonya itu info palsu ya? Tuh kan, ku bilang juga apa. Jangan gampang percaya berita-berita di sosmed. Polisi bersiap untuk mengambil tindakan tegas dengan ancaman tembak mati di tempat untuk pemilik akun tersebut. Nayo! Ada perkembangan terbaru. Tim cyber polisi berhasil melacak rumah dari pemilik akun tersebut. Nah, Ma, ambil barang, Ma. Kita samperin rumahnya. Iya, Pa. Waduh. Udah dibodoh-bodohin kita ini. Papa mau potong tuh orang. Ayo! Berikut hasil foto dan lokasi rumahnya yang berhasil kita identifikasi. Nah! Lah, Pa, itu kan rumah kita. Iya, iya. Ya, tak hanya itu, pemirsa. Kita berhasil mengungkap identitas dari pemilik akun tersebut. Berikut fotonya. Nah, ada sendiri. Lari, run. Ma, Pa, aku cuma mau buktiin kalau siapa saja bisa bikin berita di sosmed. Aku gak tahu kerja separah ini. Aku punya kekuatan loh. Alah, hoax itu, Pa. Oh iya. Kalian beneran! Mundur! Nah. Yang ini beneran, Ma? Oh. Kan? Ya, langsung balik! Wah! Ini sebenarnya apa, Ma? Kok endingnya begini? Mama juga nggak ngerti, Pa. Ada segera lah. Oke, guys, udah habis ya. Asli, ini kreatif banget. Dan gue mau minta maaf ya, tadi gue bersin di awal, guys. Gue udah nyoba nahan, tapi emang gak bisa aja gitu. Nah, ternyata ya hoax yang dimaksud di sini adalah hoax yang ada di TikTok, tapi emang bener sih di TikTok juga ada hoax. Di Instagram juga ada sih, sama di Facebook, tapi gua tuh paling sering nemu di Facebook. Ya. Oke. Okay. Share video, jangan lupa like, share dan subscribe.